Sudarlun beberapa titik jalan di lintas Perlak Lokop Aceh Timur yang selesai dikerjakan tahun lalu kini kondisinya rusak parah. Lintas Perlak Lokop sendiri dikerjakan bertahap, namun beberapa tahapan yang sudah selesai seperti di Gampung Semana hingga perbatasan Kecamatan Penaron kembali mengalami kerusakan. Selain aspal yang amblas, beberapa ruas jalan juga telah longsor. Menurut warga sekitar, kerusakan diakibatkan dasar tanah yang labil. Mereka pun meminta kondisi ini diperbaiki karena sangat rawan kecelakaan. Dari IDI, Sene Henry, Serambi On TV.